Tahu-tahu sampai ke Ciracas. Makanya gue muter-muter begini, apa tahu. Gue mau nanya juga ini arahnya bingung kemana ya? Apa yang gue tanya bingung, gue juga gak tahu. Nah, gue tanya sama pedagang apa tuh, gue gak tahu juga. Jadi gue tanya juga. Ini daerah mana, Pak? Oh, Ciracas. Berarti masih daerah ini Ciracas. Saya kan dari Jakarta nih, Pak. Dari mana ceritanya? Beliau. Oh, jauh. Heeh. Saya harus mampir main ke rumah saudara. Oh, sini. Iya, dekat sini namanya. Dekat. Ini mampir. Iya. Tapi keluarga ada di sini juga sama lembuti bos ya. Oh, mau bos maksudnya bapak masih udah ada istri masih ada keluarga di kampung. Oh, kampung. Jadi dari kampungnya mana sih? Ada baru Garut ya, sini jauh dari Garut sini ada pedagang gini ya pak ya. Udah ini bukan milik sendiri. Ini bukan sendiri, bisa punya bos. Oh, punya bos dari agen gitu pak ya. Oke, baik pak Tanton ini yang memperjuangkan ya gue udah capek ya sebenarnya ya dari semua ini gue tahu dia pasti kebanyakan merantau dia jauh dari anak istrinya bayi anak udah berapa belum punya anak sabar pak ya tapi kan udah keluarga tapi belum punya anak oh iya apa ya kalau saya mungkin masalah bapak ya umur berapa pak? Oh, pas 65 aja. Oh, 65. Umur 65, tapi masih gagal kuat ya? Alhamdulillah. Tapi saya maaf nih, Pak. Kan kayak begini kan lubang berat sekali, Pak, ya? Berat, ya. Nah, sehari ini kira-kira jam berapa, Pak? Sehari ini jam berapa penjualannya? Enggak, Pak. Berat itu. Kira ya apalagi perbedaan jam waktu sebelum keadaan sekarang dan sekarang atau belum ada COVID ini beda nggak sama program kemarin? Oh, sebelum ada COVID beli dua ya daripada sekarang kayak gini ya. Jadi guys, gua berharap Pak Anton ini ya, dia semua yang gua alami setiap pedagang itu pasti berharap dagangannya itu laris ya kan. Oh, jadi keadaan itu normal, balik nanti dulu
bisa menghidupin keluarganya ya kan. Apalagi dagang jual begini tuh, kalau gua rasa nih beratnya nih tamu nih. Gua kagak tahu ini hitungannya ya apa ya pantun ya. Ini kalau belum gua pepatahkan aja udah, ya Allah. Ini hampir 50 kilo ada nih Pak ya. Ada, ini cuma dua kayak gini nih. Itu jarang betul. Baru aja sini udah istirahat nih, udah capek kagak tahu arahnya mau kemana Pak ya. Jangan jadi anak mah nggak ada Pak ya. Jadi aku pulang. Sama bos, ini bukan berburu dagang ini, bukan punya sendiri lagi Pak ya. Apalagi kalau punya sendiri Pak ya. Ya, ya juga kalau saya perhatiin gua emang. Jadi hitungannya gimana Pak? Untuk setorannya gimana? Oh, ada bonnya. Semuanya di sana. Barang ini 1 juta. Bapak harus ngabisin. Iya, tergantung lakunya. Oh, tergantung lakunya. Kirain harapannya sekarang lah di harapan Bapak mau ini gimana? Untuk berbeda untuk sekarang ini kayak ini gimana? Sekarang ini. Sekarang ini. Harapan sama pemerintah pengennya gimana gitu maksudnya. Iya. Pulih kembali gitu aja ya, supaya seperti kayak dulu lah ya. Jadi guys, harapan pengantar ini saya mau gak berjumpa lempar lagi. Setiap pedagang yang gue tanya, pasti dia pengennya nih ya. Gue pedagang itu pulih seperti dulu kala ya kan, dulu kala kembali normal ya kan, dia buat mencukupi keluarga ya kan. Sampai itu saya juga mendoakan semoga Pak Anton itu sehat kuat selalu Pak ya, sabar dalam menghadapi itu dia Pak ya. Mungkin inilah cobaan ya, kapan lagi kita berbuat ini. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, maaf Pak, tolong aja Pak, saya bisa nggak Pak kira-kira saya ngangkat gitu Pak, coba Pak. Maaf ya Pak ya, nah, saya mau coba doang. Saya kan masih muda nih Pak. Stop roll aja guys. Asli gua nih, perjuangan paling itu sini bener-bener ya. Gua kagak tahu, baru udah gua angkat tadi udah ngangkutan, apalagi perjalanan berkilo-kilo nih. Gua kagak tahu nih ya. Ya Pak, sabar Pak ya. Ini perjalanan ini emang panjang Pak. Tapi gua berharap sekali lagi, gua nggak perlu matang lagi. Gua hanya mendoakan supaya Bapak cepat sehat, sehat selalu, perdagangan cepat habis. Kalian mohon pada kalian juga doakan saya. Jangan lupa komen dan subscribe ke sini ya. Untuk membuatkan grup ini supaya pedagang-pedagang kecil ini lebih maju. Ya, sekarang itu dapat menyusul kalian.